Pemirsa, seorang pria kurir sabu di Kolaka dibekuk polisi saat mengambil paket sabu siap edar di kawasan perkuburan umum Rabu malam. Tim Ilang Anti-Bandit Polres Kolaka meringkus seorang pria kurir sabu, Marwan Sudianto, di tempat perkuburan umum Rabu malam. Marwan, warga Kecamatan Watu Bangka, diamankan polisi saat mengambil dua paket narkotika jenis sabu berat 100 gram yang disimpan di kuburan. Polisi juga memeriksa kendaraan Marwan dan menemukan alat isap sabu. Marwan mengaku narkoba tersebut akan dibawa ke Kabupaten Bombana untuk dijual. Ada pada saudara MS, tepatnya dia pada saat di atas kuburan. Jadi kami melakukan penangkapan di situ dan kami buka dan ternyata barang yang dibawa saya adalah narkotika jenis sabu. Dia adalah kurir daripada peredaran gelap narkotika. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kolaka, Raja Budin, iNews memberitakan.